Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dewasa ini tengah menghadapi tantangan yang beragam. Di satu sisi, persaingan global membutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang diciptakan dari proses pendidikan yang bermutu. Sementara di sisi lain juga dihadapkan pada kenyataan penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau bagi kalangan miskin. Bapak sebagai anggota atau ketua BPD? Ketua BPD. Ketua BPD. Pernah tidak di dalam BPD itu dirapatkan mengenai masalah pendidikan anak-anak di? Sudah. Malah kita di dalam pengajuan Renbang itu sudah kita ajukan. Bagaimana pengembangan termasuk di Permasnya, sudah di Permas. Termasuk di sini yang untuk Desa Maukong di Semerang dan di Permas. Ya, untuk Desa Jeruaru kan di Plambi. Kita kan desa tidak bisa, tidak ada jalan untuk membangun, ya kita ajukan kepada pihak pemerintah kecamatan. Kecamatan dilanjutkan lagi ke kabupaten. Pengembangan pendidikan dasar berbasis masyarakat bagi kalangan miskin atau Community Based Basic Education for the Poor adalah satu proyek yang didukung dana hibah pemerintah Jepang, dikelola oleh ADB lewat Japan Fund for Poverty Reduction atau JFPR, merupakan sebuah terobosan dalam memberikan perhatian pendidikan bagi kalangan miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, Kecamatan Jeruwaru Lombok Timur, dan Kecamatan Pekat Dompu merupakan tiga wilayah program terpilih berdasar kondisi kemiskinan dan keterpencilannya. Kondisi ini ditandai dengan beratnya persoalan pendidikan yang dihadapi, seperti tingkat kemiskinan masyarakat, menjadikan tingginya angka putus sekolah dan angka mengulang, terlebih bagi siswa perempuan. Anti di sekolahnya ada program beasiswa? Ada. Dapat nggak? Enggak dapat. Siapa saja yang dapat? Ara Ratu nih. Ara dikenal Nara. Ara. Enggak, mendong. Terus yang nganggur. Kamu kok mungkin ya. Dapat bagian enggak, dikasih atau tidak setelah ini laku? Dikasih berapa? 1.000. Untuk apa? Kalau dapat 1.000 tuh apa biasanya? Dijajan. Dijajan. Sementara di sisi lain, sarana dan prasarana pendidikan yang ada jauh dari layak selama lebih 3 dekade terakhir, termasuk tenaga pengajar yang terbatas, mutu dan jumlahnya. Pendidikan dasar di daerah ini cenderung diselenggarakan dengan kondisi apa adanya. Kami sadari sepenuhnya bahwa daerah Jeruwaru itu dari 20 kecamatan adalah kecamatan yang paling miskin di Lombok Timur. Jadi sangat tepat kalau Jeruwaru dijadikan basis atau pusat kegiatan JPR ini. Jadi kami sangat mendukung sepenuhnya. Nah, jadi untuk lebih lanjut dalam rangka wajar 9 tahun, sukses wajar 9 tahun, di sana kami lakukan terobosan dengan mendirikan sekolah dasar menengah pertama 9 tahun yang kami singkat SDMP 9 tahun. Itu kalau bahasa Depdiknasnya SD SMP 1 atap. Dalam 3 tahun, program JFPR menyasar seluruh sekolah tingkat dasar yang terdaftar, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah sanawiyah. Penekanan keterlibatan masyarakat menjadi fokus program ini untuk memastikan perbaikan proses pembelajaran di sekolah
dan penyelenggaraan manajemen pendidikan yang terbuka, akuntabel, dan transparan. Untuk bagaimana pendidikan kita itu lebih lancar lagi, barangkali sangat perlu untuk kita membentuk lagi satu forum di tingkat kecamatan sebagai tempat nanti masing-masing komite itu menyampaikan sesuatu apa yang terjadi di sekolahnya masing-masing. Nah, terlebih dahulu saya akan mempertanyakan, pertama, apa arti dari forum komite ini, dan forum ini tujuannya untuk apa? Forum akan menyadarkan masyarakat peduli pendidikan. Untuk membentuk forum komite ini, unsur-unsurnya nanti akan kita bahas bersama. Siapa yang akan duduk sebagai pengurus forum komite dan siapa yang akan duduk sebagai anggota pengurus forum komite. Apakah itu khusus dari komite sekolah mungkin atau dari unsur-unsur pendidikan yang lainnya. Program JFPR dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan jaringan. Pengembangan sumber daya manusia diterjemahkan dalam beragam kegiatan pelatihan dan lokakarya, baik yang melibatkan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, seperti Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah, hingga di tingkat sekolah dengan pelibatan kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Hal ini dikembangkan untuk tiga fokus utama program, yaitu perbaikan sarana fisik sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, dan pemberian beasiswa. Pengembangan kelembagaan diarahkan dalam penguatan fungsi dan peran institusi kependidikan di pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terciptanya proses dan luaran pendidikan yang bermutu. Perkalian berkalian atau ya, so, ya hasil daripada perkuatan yang ini. Di tingkat pelaksanaan, ini diartikan misalnya dengan penguatan fungsi dan peran gugus sekolah. JFPR mengenalkan gugus lintas sekolah selain gugus yang telah ada. Dengan pendekatan ini, ada alternatif forum yang mempertemukan sekolah SD dan SMP, juga negeri dan swasta. Forum ini telah mampu menjembatani kebutuhan informasi dan kepentingan antar jenjang kependidikan. Penguatan kemampuan sekolah akan semakin optimal apabila didukung oleh jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Misalnya dengan melibatkan Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai fasilitator teknis pengembangan sarana fisik berbasis masyarakat. Unsur sekolah dan komite sekolah didampingi dalam menyusun perencanaan yang realistis berdasar kebutuhan dan potensi lokal yang ada, termasuk mengidentifikasi bahan dan keahlian lokal. Pengenalan konsep mutu pendidikan dilakukan melalui lokakarya rencana pengembangan sekolah, pelatihan strategi pembelajaran, pelatihan penguasaan bidang studi, dan pengadaan buku dan alat bantu pengajaran. Hasil pelatihan dan pendampingan teknis diarahkan untuk mengubah proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini juga melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Mataram. Perkembangan pendidikan sudah saatnya memperhatikan pada perbaikan mutu. Sekarang kita lihat bahwa mutu antar sekolah sangat beragam. Sekolah-sekolah yang perlengkapannya lengkap, mutunya bagus. Sekolah-sekolah yang tidak lengkap biasanya tidak bagus.
Dan ternyata salah satu kunci perbedaan perkembangan mutu adalah metode pembelajaran. Model lama, model pembelajaran sangat menumbuhkan kebergantungan murid pada guru. Dan sekarang sudah dikembangkan model pembelajaran di mana ketergantungan itu dikurangi. Dan untuk itu kita kenal satu model pembelajaran baru yang sangat cocok untuk perkembangan anak. Model itu kita kenal dengan Pakem. Mana kelompoknya? Silakan cari. Kan kasih tanda pada kolom sejajar. Kamu diskusi teman kelompoknya. Sila sejajar, tulis nama pohon, taman tumbuh-tumbuhan. Terus tulangnya, kalau bilang sejajar, cari pada kolom sejajar. Program beasiswa ditujukan untuk mencegah dan mengurangi potensi angka putus sekolah. Dilakukan secara berjenjang berdasar tingkat kemiskinan orang tua siswa. Selain itu, pemberian beasiswa juga diarahkan untuk mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun. Di Kecamatan Perempatan Daya untuk tahun ini, yang mudah-mudahan insya Allah ya, insya Allah akan kita bisa didanai dari dana hibah Jepang ini. Kita akan bisa mendanai khusus untuk Kecamatan Peraya Barat Daya ini sejumlah 332 anak calon siswa. Ingin saya jelaskan di sini bahwa yang pertama kita utamakan sekarang yaitu mereka-mereka atau anak-anak kita yang tadinya sudah keluar, bahasa kerennya drop out. Dengan dana proyek, sekitar 30% anak di Kecamatan Praya Barat Daya mampu dikembalikan ke sekolah. Sementara Kecamatan Jerowaru Lombok Timur mencatat sekitar 25% anak tertolong dengan adanya program ini. Keadaan anak sekolah setelah datang hibah Jepang ini yang sangat kita rasakan adalah berkurangnya orang anak-anak yang putus sekolah. Alhamdulillah tahun kemarin tidak ada yang putus sekolah. Dan paling menggembirakan dengan adanya bantuan ini, kami dari sekolah kami Aliyah itu jurusan IPA lulus 100%. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan pendidikan, keterlibatan masyarakat lokal menjadi keniscayaan. Bentuk kelompok untuk belajar di tiap kampung, dan pada dasarnya kami datang mendatangi mereka kelompok-kelompok setiap dua kali seminggu. Nah, tetapi dalam program kami juga yang memonitoring setiap hari, setiap malam, setiap saat adalah masyarakat. Jadi ada beberapa masyarakat yang kita tugaskan ke kelompok untuk memonitoring. Kemudian hasilnya nanti dibawa kemari setiap minggu ke masyarakat. Nah ya, kita responnya kita berikan, dan besok kita adakan peneguran, adakan perbaikan di sekolah kepada anak-anak yang misalnya malas atau ada yang berprestasi dan sebagainya. Pada tahap pembangunan rehab fisik, kontribusi dana, material, juga berupa lahan dan keahlian merupakan hal konkret dari keterlibatan masyarakat untuk memperbaiki sarana pembelajaran sekolah. Kemudian juga dukungan masyarakat kita lihat dengan adanya partisipasinya dalam memberikan sumbangan-sumbangan berupa material, itu kebutuhan-kebutuhan sekolah yang dibutuhkan oleh sekolah. Itu yang kami rasakan pada masyarakat. Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan forum pendidikan di tingkat gugus dan tingkat kecamatan. Adanya forum telah meningkatkan mutu keterlibatan masyarakat dalam perbaikan pendidikan secara lebih berarti. Pada 1000 ande nak kacet 100 wah 100.000 jari ni. Ande nak edak kekang mana-mana sekek nyur buat nyur je pi rajin tak. Pada majuan siap majuan. Siapnya? Lewat forum ini, masyarakat terlibat dalam membantu pengadaan guru bantu,
menjembatani komunikasi dengan pihak pengambil kebijakan seperti bupati dan kepala dinas untuk perbaikan kebijakan penempatan guru dan terlibat pemantauan kinerja mereka. Forum Kecamatan Praya Baradaya Lombok Tengah juga tengah mendorong kepedulian pemerintah daerah untuk memperhatikan hak pendidikan bagi masyarakat miskin di Suara. Di lokasi ini, masyarakat lokal telah menginisiasi sebuah sekolah darurat yang mampu menampung sekitar 60 anak usia sekolah. Kita Nana, kita. Iya, pinter. Terus ini tambah ya, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Program pengembangan pendidikan dasar bagi kalangan miskin sudah pasti membutuhkan keterlibatan semua pihak. Masyarakat lokal perlu diperkuat untuk membantu sekolah menciptakan sistem dan manajemen pembelajaran yang transparan. Sementara pemerintah lokal perlu membangun komitmen yang kuat bagi kesinambungan program ini dengan kebijakan perbaikan mutu pendidikan bagi si miskin untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Adakah hak mereka telah tercantum dalam kebijakan secara berarti?